Podcast 30 menit mulai live, tapi iya, daripada telat bagus kan. Semoga ya hari ini enggak ngelag dia. Halo Naiwacha, halo. Cepet banget. Sumpah sebelum 1 menit datang. Maaf ya, aku bilang jam 11.30 menit mulainya, tapi aku cepet banget kan mulainya. Oke okay, ya, bukan thank you. Biasanya aku banyak yang telat. Katanya jam 11.30 menit. Iya, kan suka yang aku. Akunya cepet selesai siap-siapnya, jadi udah mulai aja gitu. Iya. Naila kayak seumuran sama Kak Kristi tadi. Thank you. Jadi aku kelihatan dewasa kan maksudnya. Maksud kakak Naila udah enggak. Tadi emang lagu. Naila mau request lagu, request lagi apa? Hari ini aku udah enggak lagu Japan, hari ini aku udah pikir. Oke okay. Gak apa-apa Naila, biar kamu bisa istirahat. Iya. Maaf telat baru selesai live. Tadi kakak juga live. Ah sumpah, pengen deh. Emang kalian live-nya kayak gimana coba? Pasti ya cerita Fritzi mulu ya. Malam Naila, malam. Kelihatannya lebih cepat, iya kan? Gak telat kan? Pinter kan? Biasanya telat atau enggak besok live-nya. Tapi hari ini aku 30 menit cepat tau live-nya. Nira, kamu kok cantik banget tadi? Bukan sekarang. Oh, yang live ya? Thank you. Halo Cinta, wisatibudi des. Hadir bos. Thank you ya. Thank you bro. Tadi aku nonton sama Kak Kristi, makasih ya. Aduh, aku baca komennya lama ya, maaf ya. Hari ini ngapain aja? Nggak ngapain sih, hari ini cuma hari ini apa ya? Kan tadi IGN live. Aku udah lama gak di live di sini gak sih? Udah lama gak live di sini. Udah 4.000 yang nonton tadi, beneran bohong, sumpah. Naila ga iden live でクリスティと一緒にいるのを見たとき、ナイラ本当にかっこよかったよ。ナイラ本当に私が思った中で一番可愛い。あ、本当天気ありがとうや。とかクリスティ中がたりを一番。HP aku kok udah panas ya, jangan ngelag ya, sumpah. Naila kamu di ngomongin di live, Naila kuen tau. Hah beneran? Hah? Hai Naila, oh typo lagi ya kakak. Pindah di live Trisha, emang Trisha lagi live? Trisha lagi live ya. Kumbang wa lagi nonton deh Trisha, ada notif Naila. Ya kakak mah pilih yang itu. Entah mau dengerin lagu apa. Kenapa manis terus? Jangan tanya aku. Ya sekarang cantik juga iya kan, selalu. Naila selanjutnya mau bawain setlist apa? Wah kok cepet banget ya. Aku pengen unitnya Naila Kinsey Jore atau enggak mana sih saya Naila atau enggak Crossu.
Pokoknya aku mau kayak, aku itu kalau di Aita Kata pernah kayak apa ya, pokoknya aku pernah banyak, pernah lucu, kiyowo, centil, dewasa juga semuanya pernah, tapi enggak terlalu kayak kayak Junjo. Jadi aku mau pengen coba hari ini, cakep gak? Iya. Udah live gelap-gelap lagi, udah gelap-gelap, aku suka. Kan kemarin baru live ini, beneran? Oh sama Fitzy ya? Aduh lupa. Akunya lupa. Udah cantik rambut tadi. Tadi Erin juga lagi live. Kenapa namanya Indonesia banget? Kata mami akunya gituin. Aku selalu berusaha secepat mungkin kalau ada live call. Pintar banget ya, harus cepat bagus. Akunya senang. Kamar kamu bagus banget ya, iya kan? Aku juga suka. Makasih kakak Yustinya. Thank you. Lucu banget. Naila manis banget kayak gelap. Makasih kakak juga. Feeling bagus, nice. Iya bagus sih. Aku juga suka. Nah, oh ya Kak Ferif, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa banget. Aku lihat tuh pas Shunichi aku. Makasih Kak jemputannya, thank you. Pas Shunichi aku, ya kan, di kalian di FS ada yang nonton kan? Nonton aku, thank you ya. Makasih Kak Yifnya. Terus fotoin, lucu banget. Kalian akunya lagi daco, terus kalian fotoin. Kalian harus fokus daco aku, jangan foto-foto mah gak usah. Bercanda, gak apa-apa, senang. It's okay, I love you, thank you ya. Aku kayak dari tadi baca komennya lama ya, maaf. Aku udah makan guys, thank you. Kalian udah makan. Kak Kristi kawaii ya kan? I know. Terima kasih Kak hantunya. Kata Fritzy enggak boleh sempat. Jadi terima kasih Kak gift-nya aja. Ketira anak. Betul enggak? Ini tadi udah dengerin enggak sih kalau enggak salah? Apa ya? Jujur enggak tahu. Izin nambah OC siapa coba? Siapa? Nah, aku manis banget hari ini. Emang dari dulu manis. Kok hari ini tahu? Sumpah dengerin enggak apa-apa ya, Kak. Emang boleh nambah OC, boleh dong. Kata siapa nggak boleh? Aku nggak pernah bilang nggak boleh ya. Masih ketambah Levi. Kakak mah ganti-ganti mulu tau. Kemarin Levi, terus Fritzy, Nala. Siapa lagi coba? Aku gak takut hantu guys.
Balatan bosi, tapi jangan lupa aku, jangan lupa ada aku. Coba tanya Gen 12, aku itu yang paling cemburu, jadi jangan gitu ya. Beneran gak takut, kayak aku dari kemarin gak tau mau nonton horror, sumpah. Makasih kak gifnya, jemputannya. Aku ingat nama kakak aku bilang ke Arai, maaf banget sumpah. Bukan bolehin online, apa sih tadi dengerin gak? Aku bilang jangan lupa aku, jangan online. Tapi nambah osi boleh, nambah osi sama online itu beda ya. Beda banget. Oh bacanya Arai kayak gitu. Naira sayang ke cinta ke manisku, thank you ya, akunya senang. Ya udah aku mau ke les Rizca, ya udah gitu, ya udah. Aku mau tadi siap-siap tahu, semoga kaliannya bilang hari ini Naira cantik, imut. Tapi kaliannya mau nambah osi, aku yang sakit hati. Kasih kak giftnya. Aku di live Naira aja karena Naira cantik. Oh gitu. Thank you ya. Makasih kak jemputannya. Thank you. Naira kan cantik terus setiap hari. I know. Why sama kayak Ai. Ya, salah. Maaf ya. Maaf ya. Aku juga kaget kok namanya Arai. Aku kayak Arai kayak gitu. Udah ya. Wow. Masih aku nanya aja. Aku nanti bilang Cilin ya. Kok kakak kamu jangan bilang gitu, sumpah. Gak apa-apa, Osi berdoa aja. Gak apa-apa. Malam. Apa kabar baik? Oh si Gen 12 semua boleh gak? 16 orang beneran. Cuman bisa. Oh si aku doa aja. Oh doa aja. Tapi kayak aku sering lihat sekarang banyak komen Olin gak sih? Kalau gak salah. Kalian kasih tahu lagu Indonesia yang bagus dong, sumpah. Aku pengen banget. Aku mau belajar. Aku tahu kalau nggak salah Cici dia pernah nyanyi kan. Tapi aku nggak lupa lagi dia kayak gimana. Kayak lagu old itu aku pernah dengerin. Soalnya maminya suka dengerin. Sudah satu bulan mah pasti tahu lah. Sudah satu bulan itu mah. Mau dengerin. Banyak yang suka satu bulan, itu mah tahu. Satu bulan. Itu doang. Satu.
Cinta. Nanti ya. Kok nangis sih? Jangan nangis. Aku nangis hufufu. Oke, kalau banyak yang nangis kita matiin lagu gak sih? Ya bisa canda. Silakan dengerin, silakan. Ya kok lagu ini hufu? Banyak yang request lagu ini. Aku banyak nyanyi. Aku pernah dengerin Genda Bas nyanyi lagu ini. Eh, kok tiba-tiba mati? Jangan gitu dong. Lagu oleng-oleng. Hah? Beneran, kok gitu sih? Emang ada lagu cantik? Aku baru tahu. Nyanyi nih, aku yang gak bisa. Aku yang gak hafal, cuman tahu sudah ada kayak yang gantikan kok gitu doang. Gimana? Jangan buru-buru. Kalau bisa jangan marah dulu, cuman apa gitu doang. Lagu ngerti nggak? Jadi kamu jangan ganti dulu. Oh, kamu udah ada yang ganti orang ya gitu kan? Pokoknya ya jangan online-online gitu kan. Oh. Ya jangan buru-buru ya, pelan-pelan aja, hati-hati gitu kan. I know. I know. Banyak tentang lagu Indonesia. Ya betul, gak boleh oleng-oleng. Aduh, udah lama gak pakai kacamata. Terus udah lama gak ponian. Nanti aku bikin list lagu-lagu Indonesia yang oke, aku tunggu. Ya udah, hari ini jangan lagu Indonesia dulu ya, yang besok-besok. Soalnya takut kayak itu. Pokoknya ya udah, nanti aja ya, besok-besok. Oke. Okay? Makasih Kak gift-nya. Thank you, arigatou gozaimasu. Lagu Thailand. Oh, aku harus belajar lagu Amerika, Korea, Thailand, Indonesia, Jepang. Pokoknya harus banyak belajar deh. Kasih kan gift-nya. Yosubi. Kayak kenapa ya idean aku, live aku itu banyak yang suka lagu Jepang tau. Tahu nggak lagu ini? Yowasobi mana? Eh guys, kakek Linya bilang kan Naila showroomnya lucu. Maksudnya yang mana sih? Aku kayak pikir kemarin aku showroom ada apa ya? Sumpah aku cuman
di kepala aku ya, cuman aku bilang, wah giftnya pak ada bunga, makasih ya bunganya. Aku cuman gitu doang gak sih? Oh, makasih ya ada live, ada gift yang seni ciraman deh, ada bunga, pokoknya banyak kan. Aku cuman bilang gitu doang gak sih di live? Thank you Kak Gifnya, thank you Jakarta. Apa ya bagus apa? Ini aku nggak pernah dengar. Jujur, yang lagu baru aku belum dengaran. Ngelek, iya maaf banget ya, maaf banget sumpah. Maaf banget, aku sumpah 100 kali dari hati banget ini aku minta maaf, sumpah. Maaf ya, beneran. Jangan bilang naik lagu, enggak lagu, ini cuman kayak ya, bukan lagu. Kalau dengerin lagu YOASOBI pasti kayak gini gak sih? Enggak ya? Aduh sewa, malam, udah malam tapi dengerin lagu sewa. Kan lagi malam, terus malam itu romantis banget, terus ada bunga, terus pakai baju tidur. Aduh, jadi kalian harus nonton Pajama Drive besok ya, besok tanggal 2. Okay, siap nggak? Akunya kangen kalian. Kasih kejaputannya, thank you. Awalnya ya aku itu kayak rasa, aduh aku pengen unit lagi lain deh, aku pikir gitu. Tapi udah, kayak setelah Shonichi udah lama-lama aku pikir, aduh lagu Pajama enak ya, kayak gitu. Liriknya bagus, aku itu suka lirik romantis, jadi aku suka lagu Pajama Drive. Kasih giftnya, coba kalian dengerin lagu Pajama Drive, lihat lirik juga bagus tau. Thank you setannya, bagus kan? Aku suka lagu romantis soalnya. Kalian kasih tau ya lagu romantis. Udah malam tapi dengerin lagu ini, oke? Kaget, iya kan sama aku juga jujur kaget tadi. Aku kira hari ini ya udah aku kita dengerin lagu santai ya, aku pikir gitu. Aku suka lirik Unta Naila yang suka bohong. Thank you, akunya senang deh, jujur senang banget, thank you ya. Tiba-tiba idol, kayak aku tadi pencet YOASOBI terus ini. Naya yang suka mohon apa sih? Enggak. Aku nggak lihat dulu minggu ini kok. Oh game 12 yang pertama tahu harus nonton. Hai, ano ko wa tokubetsu desu. Hana kara omake desu. Hikitate yaku in desu. Thank you kak, japotanya. Wake nai. Gak bisa. Kada Hikaru fast love, I like it. Aku suka. Mau nonton Gensu Blast Midnight Request.
Ya, nonton aja, gak apa-apa. Minta kakak-kakak Gens Bros. Karena emang iya kan? Gender Bros only, nah, Gender Bros only ya sekarang. Oke, bagus. Setiap hari nama kakak itu Naila only today. Bagus deh. Makasih kak Gensnya. Makasih kak gift-nya, thank you. Harusnya jam segini aku mulai live, tapi akunya 3 per menit cepet, bagus kan? Oke, aku nonton pajama deh. Kalau Naira kuenya besok nggak ada 10 orang, pasti itu jadi maksudnya artinya bohong ya. Harus ada 10 orang. Bercanda, nggak usah bercanda. Nggak usah satu orang juga nggak apa-apa deh. Yang penting, ya. Ayo Naira kuen di mana? Ayo lo. Enggak, aku mah baik, aku enggak kayak gitu, enggak apa-apa. Kali ini aku kelinci. Kelinci kan ini, bukan ya? Kelinci gocang, bagus enggak? Cowok ya, I know. Fritzi. Kok tiba-tiba Fritzi? Ibu jangan marah-marah ya, aku gak pernah marah ya. Beneran. Bilangin JOT buat verif drone pasti lebih seru orang nanti deh. Iya deh, kalau bisa ya, aku bilangin ya. Toki no naka anata wo omoidasu kono muke ni nagameru kame ni utsutta. Udah lama enggak dengerin lagunya, sumpah. Shiri sugite kokoto kiru hiru ni norikomareta. Okonya mau bless you. Tahu enggak lagu ini? Minta verifin member Naira Queen biar bisa Chang Naila. Cuman bisa akunya gituin. Naila Lana di mana? Enggak tahu. Udah lama enggak ketemu sama Moni. Naila, どうしたの?急に。びっくり。Aku setelah ini, aku itu mau nonton horror, sumpah. Tapi masalahnya, sekarang lagi di rumah aku sendiri. Terima kasih kak Japotanya. Buka hari ini banyak makan Japota. Uchi ni sure herashita kokoro no tobira ni kagi wo kaketa mo. Aku ada edit horror, ya udah cukup tau, udah banyak lihat. Emang enggak takut nonton horor sendiri? Gak apa-apa. Kan di hati aku setiap hari ada kalian. Sumpah ya, jangan. Doain ya. Semoga aku bisa nonton. Tapi aku beneran kayak mau nonton. Soalnya aku dari kemarin lihat TikTok lewat FYP kayak serem-serem. Terus
film horor. Judul lagunya Harujion, artinya pokoknya yang ketular itu mending arti liriknya. Ini refnya gimana sih? Ama mungkin artinya cinta aku gitu deh. Gitu. Ini bagus banget. Kalian harus dengeran, soalnya bagus. Ini. Udah lama sumpah enggak dengerin ini. Halo Nana Naila, thank you Nana Naila. Ini juga bagus tau, kalian harus tau. Aku udah banyak kasih tau lagu Jepang yang bagus-bagus. Next, kaliannya harus kasih tau ya di X atau apa-apa. Naila ini bagus banget kayak gitu. Oke. Iya, aku itu baru buka DM Twitter kan. Kok kalian aku belum ngomong tapi kalian kok langsung tahu sih? Makasih ya, kayak lagi sekolah terus ya lagi, aku gak tau ya lagi sekolah tapi lagi kirim ke aku. Tapi lucu sih kalian, sumpah lucu banget. Misa mau I like it, aku suka, keren kan? Iya keren deh. Atau ada Hikaru Fasler, ada nggak ya di sini? Di sini nggak ada. Kayak hari ini Gendobas banyak chat aku deh. Kenapa? Ya Reginya lagi chat ke aku juga. Aku kode Trisha dulu ya. Kelihatan gak air mata aku yang kelihatan gak? Coba lihat. Ada 100 air mata di sini. Kelihatan gak air mata aku? Gak kelihatan ya. Kalau gak kelihatan artinya orang jahat. Bentar lagi Gendobas udah 1 tahun. Yeay, kita udah 1 tahun guys, udah 1 tahun. Ingat enggak yang 1 tahun dulu? Kata oh, Reginya tanya bahasa Jepang ini apa gitu. Bentar ya Regi, setelah live aku jawab ya. Are gimana? Bentar sabar. Tadi pipi mulu. Ya, kita udah 1 tahun bersama ya. Iya. Keingetan pipi Naila. Sumpah, itu kenapa ya? Kenapa ya muka aku bisa kayak gitu ya? Nah, sekarang udah ada ini juga. Udah ada nama apa? Face line. Udah ada. Bagus enggak? Ininya. Dulu itu ininya enggak ada, aku sumpah kayak wow. Bukannya ini kan kayak gini banget dulu, kayak rambut langsung muka, sumpah muka kayak gitu. Dulu itu muka aku itu kayak muka banget, tapi kayak sekarang itu kayak pokoknya udah bagus gak sih, enggak terlalu sih, tapi udah ada ininya, aku suka ini. Tapi aku mau lebih keras lagi biar pipinya enggak terlalu ini. Sayang Gendobas banget, betul aku juga sayang banget mereka. My family forever. Keren, cantik banget dari dulu ya. Forever. Thank you giftnya, balonnya, terima kasih ya. Dulu bocil sekarang dewasa. Iya. Dulu
bocil banget ya. Suka pipi Naila jam bohong lah. Kangen Naila yang ngomong koko kriuk koko, iya kan? Apa ya, sumpah dulu itu aku kayak setiap live banyak yang edit Naila cokur, Naila kur. Yang paling rame itu yang sama live sama Nala deh, kalau nggak salah. Yang tapi kokok sama kriuk koko sama Jajan juga rame sih. Tapi banyak rame Esrut cuma sendok juga. Itu beneran aku itu nggak pikir apa-apa. Sumpah aku pikir nggak rame kayak segini. Aku beneran malu banget tau. Aku pikir itu mah biasa kan, orang Jepangnya cuma salah lirik doang. Ternyatanya wow, banyak yang suka aku nyanyi ya, thank you ya. Walaupun liriknya kayak ganti-ganti. Kalian percaya nggak Naira bawain lagu apa namanya, Namida no Shonan? Kangen Naila gak bisa bahasa Indonesia. Sekarang juga belum bisa bahasa Indonesia. Sekarang juga aku mau pintar banget, gak mau kayak gini. Kalau gini mah kayak setengah-setengah terus susah hafalnya. Aku mau cepet pintar deh pokoknya. Percaya-percaya aja. Jujur mau kan akunya. Mau kan, I know. Semoga Naila top member Genda Bra, semuanya top. Thank you, giftnya, japotannya, makasih. Kalian suka rasa japota apa? Kalian udah lihat itu enggak? JKT48 TV, enggak sih? Belum lihat, kalian udah lihat enggak? Ini batal sama, aku juga suka. Suka Nori, iya sama, Nori aku juga suka. Udah, Anya belum lihat, boleh lihat barang enggak? Anya baru tahu. Aku ngapain ya? Aku enggak telur anaknya kan. Belum nonton Epara. Jangan nangis dulu, Nacia. Kok Nina nangis? Sudah nonton? Oh, sudah. Aku belum nonton, kasihan. Aku nonton duluan ya. Sambar. Ini sambar beneran pedes banget, sumpah. Aku mau nonton tapi kamu live, enggak boleh ada arasan. Harus nonton, tapi harus nonton live aku juga, tapi harus nonton YouTube ini juga. Gimana ya caranya? Kira-kira apa sih trainee trials ini, Kak Grisel? Ya, pada hari ini kita banget akan cari trainee manakah yang nanti terbaik. Nonton kalau sudah live kamu. Ya. Kok enggak sekarang sih? Pantesan harusnya ya, sebelum akunya live harus nonton. Di kubu sebelah kiri ada. Besok aja nontonnya, aku besok. Lucu banget. Sebelah kanan ada generasi. Ya udah aku nonton dulu. Tidak boleh, harus nonton aku juga. Oke, kalau akunya lagi bobok, kalian nonton ya. Kalian coba tebak kita menang atau enggak. Harus solid ya, solid. Ada lomba spelling bee team challenge. Oh, si aku cantik di situ ya kan, cantik kan. Apakah kalian siap? I know. Secara berebutan. Jadi tim yang membunyikan bel pertamalah yang dapat menjawab. Sumpah ya, Nala itu api mulu. Aku lagi live ada dari Nala chat. Okay. Aku lihat Nala itu setiap jam, setiap menit kirim TikTok. Terus bilang naik api kayak api. Pokoknya api mulu. Awalnya ya aku pikir ya udah deh. Siapa?
ya suruh ya api-api, ya udah aku ikutin kan. Tapi aku pernah lihat TikTok Nala, terus banyak orang api, aku kayak langsung cemburu. Ya udah kalau banyak orang aku nggak usah ikut ya, aku pikir gitu. Jadi aku udah 3 kali atau berapa kali kita udah putus, apa sih, nggak lanjut, pokoknya apinya putus. Sama Nacia, sama Rika ya, nggak tahu. Ayo kita api-api, aku yang nggak mau kalau only one. Oke, it's okay, setiap hari forever 100 tahun juga api boleh. Tapi kalau banyak orang kayak Nacia, Nala, siapa lagi, Dipka, Erin, pokoknya banyak api kan, akunya kayak udah malas. Kamu bukan aku sendiri, bukan spesial, ya udah, bukan royal. Kalau gitu aku nggak jadi deh, ayo pikir gitu. Ah, Princi! Support ya, apa ini? Oh gitu, iya maaf ya Nala, aku lagi live jadi nggak bisa jawab. Ah pintar, aku alhamdulillah aku nggak masuk game ini. Kalau masuk game ini sumpah gara-gara aku hancur pasti. Semangat. Girly. G-A-L-L-E-L-L-E-R-Y. Sumpah kayak cimit cool banget. Pasti kalau soalnya ada Fitzy, iya kan. Kalian coba tebak. Coba tebak. Dari 2 detik tadi. No, no, no. 1 detik doang. Bikin api baran aku, Naira. Oh. Maybe, mungkin aku pikir dulu deh. Oke, karena kalian gak terima, kalian gak terima juga di belakang. Apa sih ini, Nina? Kok ekspresinya kayak gitu? Oke, kalau begitu yang sekarang. Eh, ke Chelsea tuh Intel, lucu. Semangat ya Gendobu. Kamu gak ikut Eman? Gak ikut. Oh kakak kira aku ikut. Kalau aku ikut pasti Balance. Wow keren banget. Ah lucu banget kan Gendis. Katanya mukanya Easy win. Jadi gimana dari kalian ada kata-kata, jangan nangis dulu Nacia. Mau pulang. Aduh. Kawaii deska. Iya, aku kawaii des. Dari game pertama poinnya adalah aku kira Kagendis Osibe kaget. Kagendis. Ah, Osibe kaget. Tapi tenang aja untuk generasi 12. Apa sih Osibe itu apa? Osi maksudnya typo ya. Aku kira Osibe kaget sumpah. Eh, lanjut okay, games. Sekarang kita lanjut ke babak kedua. Ada game vokal versus vokal. Oh no, vokal yang paling aku gak bisa. Jadi apa sih game ini Kak Grisel? Typo kan, I know. Kalian udah ngerti kan? Udah ngerti. Pokoknya nanti kita bakal nge-play lagu. Dan nanti kalian harus nyanyiin. Tapi liriknya gak boleh salah ya. Kalo mau ikut usulnya kan Naila? Berarti gagal. I don't know. Harus nyanyiin selama 30 detik. Ada Naila. Oh, beneran. Enggak mungkin ada aku. Oke, jadi siapa nih kira-kira yang mau maju? Oke, udah. Bukan aku suka kagunya sih. Oke, udah dapat ya. 3 orang ya. Pencet bell pertama. Boleh nyanyi duluan, oke? Okay? Oh, ada selama aku ya. 30 detik ya, guys, nyanyinya ya. Dan ternyata ada aku, guys, harus cek. Iya. 30 detik ya. Enggak boleh salah, tahu kan pasti lagunya. Gimana kalau bisa kita mulai aja? Lagu boleh. Pertama silahkan. Kok aku gak dengeran? Bentar. Gimana kalau bisa kita mulai aja? Kalian dengeran gak? Lagu boleh. Pertama silahkan. Sumpah gak dengeran? Kok Arali cepet silahkan. Banget? Aku gak dengeran. Oh, ingat. Kan jatuhkan gunung gak rasa di hatiku. Pantai berpasir nostalgic itu jangan udah cukup. Ah keren banget sumpah. Oke bagus kan ombaknya menjatuhkan domino. Alhamdulillah aku ngambil. Kalau aku kasih dulu nanti dia menang kan kita 7 poinnya. Lanjut ke lagu yang kedua. Yang kedua. 1, 2, 3.
Naila cuma ketawa. Kok Naila lama, tangan aku lama. Aku Sonichi hafal lah pasti. Bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. Impian ada di atas panggung yang oh. Ini cuma ketawa, aku juga kerja ya tadi. Aku juga tadi kerja keras ya. Ketawa pun itu kerja tahu. Kalau aku yang ketawa, kalau gak ada yang ketawa gak seru kan. Walaupun gak bisa nyanyi, walaupun gak bisa nyanyi, walaupun salah lirik, tapi harus ketawa. Emang kalau gak ketawa aku orang sombong. Gimana gini terus mau. Udah kan, harus ketawa. Kimoy, semangat Kimoy. Betul. Ini rebutan ya. Ini lagu terakhir nih. Lagu terakhir cepet banget. Akan dapat 5 poin juga. Oke. Nanti aku cuman aja VC sama ke. Oke, makasih aku tunggu ya bulan depan bentar lagi. Lagunya yang rintik-rintik. Kalian nanti harus nonton ya. Wah, itulah cinta pertama diriku. Ku terus menunggu di jalan yang kedua. Tujuan kerintik-kerintik. Iya itu mah udah lama. Udah biarin. Makasih Kak jemputannya, thank you. Naila tidak mengerti, mengerti banget. Ini ya enggak kelihatan aku, tapi aku ini aku nali banget sumpah. Kak Elinya nyanyi kan, Ci Elinya nyanyi. Aku sama Kimi sama Anali kita nari banget sumpah. Ikutan nari. Beneran. Jadi kerja ya. Ditambahin enggak? Enggak, oke. Berarti babak kedua masih dimenangkan oleh generasi 11. Iya, generasi 11. Kalian nyanyi temu demo ketahuan belum hafalnya. Makasih Kak, kuntilanaknya, thank you. Kata Fritzy jangan sebut, tapi aku mah sebut. Sudah sampai ke babak ketiga. Yang kritik-kritik, apa ya? Jadi di babak ketiga yang ini ya, apa? Dari Ali dan oh yang cabe. Ini kita ya. Kejep dengan aja yuk. Pilih 4 orang, silakan kalian lagi yang pilih. Oke, 4 orang ya, masing-masing yang aslinya. Aku biasanya kalau nonton YouTube, aku kecepetan cepetan. Ya pokoknya cepet nontonnya kayak ada kan. Makasih Kak Trikotrit. Lagu di pajama kesukaan kamu apa ya? Aku suka sebenarnya makan 4 kali. Bisa makan cepet, bisa. Aku suka. Wow. Dipilih dong yang bagus yang mana. Kalian suka yang apa? Kalian suka apa yang lagu pajama deh. Aku itu Inochi, Inochi. Aku juga ikutan makan cabai tahu di belakang. Aku kelihatan mulut aku nyari gini. Ikutan pos kio juga aku. Ah, gemes deh. Kan
aku juga kerja keras walaupun di belakang juga. Oke, berarti poin kedua jatuh ke game juga. Aku harus lihat ya. Yang bohong-bohong. Iya, tadi udah banyak poin. Kenapa sih banyak yang bilang bohong, Naila? Maaf ya. Paling pedes yang biasa jadi goreng. Poinnya 5 ya, poinnya 5. Oke, semuanya. Aku belum nonton jadi enggak ngerti. Cuma suara doang ya. Lagi makan cabe. Ini sumpah. Sumpah, ini pedes banget tahu cabenya, beneran ini pedes banget. Pedes banget cabe ini, sumpah pedes banget. Nala setelah ini makan es krim. Oke, pokoknya kayak gini guys. Nanti aku lanjut nonton ya. Kalau ini ada nonton nggak? MV JKT48 udah nonton nggak? Ini udah beneran. Cantik banget. Berapa kali nonton? Sumpah kayak ikat banget, aku suka. Kalau aku cantik gak nih? Iya cantik banget. Udah nonton MV-nya, bagus ya sumpah, bagus banget. Lucu banget. Ini cigarette lucu banget. Lucu banget, sumpah lucu banget. Aku sudah nonton ulang sampai gak bosan. Lucu. Lucu banget. Paling lucu siapa nih? Paling lucu mah di sini, yang di sini. Oh, bajunya ada dua ya, bagus banget. SMP-nya bagus banget tau. Kalau itu kawaii, kawaii ya, cantik juga. Aku mah cantik sama kawaii dua-duanya. Aslisa itu lagi gambar ya hari ini. Mami Feni kawaii kan? Iya, kawaii banget. Cut. Cantik banget, sumpah. Cantik banget. Ini di mana ya? Lucu banget. Lukis, habis lukis. Kakak Naila juga bisa lukis tahu. Mau lihat enggak? Aku pernah lukis. Gak ada itunya sih. Aduh, gak ada itunya. Pokoknya aku juga bisa lukis. Mana mau lihat? Iya, nanti. Aku pernah lukis muka orang. Cantik banget. Bagus deh. Nah, kalau aku Shonichi Fuchi mau coba pakai bahasa Jepang, oke. Zenzen matemasu. Chotto ne, tamani Naira no Nihongo mo okashii koto aru kedo. Nijoubu, issho ni ohanashi shimashou. Puran puran yukkuri. Lukis hantu, apa sih? Emang kakak pikir aku gak punya teman? Aku banyak punya teman.
Kasihan tahu Reginya. Bikin gambar buat desain baju Naira Queen. Oke. Nanti aku besok live aku kasih tahu ya. Ini bajunya super eye-catch banget, kayak eye-catch kayak wah, pokoknya aku suka. Gemes. Belajar dulu ya, naik gak apa-apa. Kita langsung pakai bahasa Jepang kan? Kan? Gak mungkin pakai bahasa Indonesia kan? Kan? Udah kangen kan seci aku? Makasih kak gifnya, thank you. Oke, siap, ditunggu ya. Oke. Jadi aku bahasa Jepang dong. Jadi Nihongo benkyou shitai desu. Itu artinya aku mau belajar bahasa Jepang. Oke. Top gifter sabar, sebelum akunya ngantuk. Sekarang 5-4 menit. 10 menit lagi deh. Oke. Sudah jam 12, iya cepet banget. Entah. Makasih kak jemputannya, thank you. Jangan lupa Naila, iya oke. Pokoknya lagunya kayak bebas deh, ini aja pokoknya kita ngobrol. Soalnya takut mungkin besok juga bisa live sih. Nah, bobo. Oke. Kalian mau aku yang bobo ya? Bentar, sabar. Nanti kalian kasih tahu ya lagu Indonesia yang bagus apa. Akunya mau dengerin, tapi semoga aku yang mengerti. Kalau enggak mengerti ya. Aku itu pengen gambar, tapi masalahnya aku gak ada gambar kayak Trisha. Jadi aku kertas biasa ya, oke? Aku kemarin mimpi takut tau. Kalian tahu kan aku kemarin nginap di rumah Morin. Jadi udah lama nggak live di rumah aku. Kangen nggak yang ini jendelanya, terus boneka-bonekanya, ada Erin juga, ada penguin ini dari Omni. Bagus lagunya, iya kan aku suka. Ini udah lama kan lagunya tapi. Bawa hamster Morin gak? Bawa dong, coba lihat. Gemes kan? Ini udah cukup hamster. Aduh gak suka, aku yang gak suka kayak gitu, malu, gak jadi. Makasih kak, thank you bunganya. Nah, sayangku kok gitu sih. Hamster Morin itu awalnya takut kan hamsternya gigit, tapi bukan masalah gigit, ternyatanya hamster itu enggak gigit tapi takut orang. Aku itu udah kayak suaranya manis-manis, kekis kekis, ayo naik ya please, kayak gitu aku suaranya biar kekisnya enggak takut aku kan. Tapi dikit-dikit satu mili pun kalau akunya deket ke tangan kaget kekinya, jadi udah kasihan juga sih. Kasih ke japutannya, thank you. Oke. Aku pengen mau makan japota rasa 10 deh, 10 kali rasa japota. Jadi sekarang kita baca podium nomor 10 kanap
No party, makasih Kak Nopa, thank you. Nomor 9 Kak Ares Arsel, terima kasih Kak Arsel. Nomor 8 Kak Sarah, terima kasih Kak Sarah, thank you. Nomor 7 ada Kak Kezia, terima kasih Kak Kezia. Nomor 6 ada Sayafik, terima kasih Kak Sayafik. Nomor 5 ada Naira Kuen, terima kasih Kak Naira Kuen. Nomor 4 ada Kesan, arigatou gozaimasu Kesan. Nomor 3 ada Kak Ari, betul kan? Naila only, thank you Kak Ari. Nomor 2 Kak Ali, terima kasih Kak Ali, thank you. Nomor 1 Kak Hamzah, terima kasih Kak Hamzah, thank you semuanya. Bye bye, selamat bobo. Sebelum selamat bobo, aku mau bikin kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari enggak deh, sebelum kata-kata hari ini, kalian makasih ya nonton IGN live aku sama Kak Kristi. Oke, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini jadinya Naila Cha udah bisa bilang kuntri anak, kuntur anak gitu. Oke, kan kemarin ingat nggak, kemarin sama Fritz aku nggak bisa ngomong kuntri, kayak aku ngomongnya salah kan, tapi sekarang aku udah bisa ngomong. Oke, gak bolong kan kamu, gak bolong, huh? Apa maksudnya? Selamat bobo, thank you semuanya, 10 orang makasih ya, terus semuanya makasih, maaf ya hari ini agak lama, ya udah itu kata-kata hari ini ya. Oke okay, guys, tunggu 1 menit, 30 menit lagi, tunggu kita 1 jam. Aku hari ini 1 jam live guys, 1 jam biasanya 30 menit, terus udah lama, tapi makasih ya live-nya nonton udah lama, thank you. Ah ini kayak romantis, bagus deh. 30 menit lagi, gak mau, akunya mau nonton horror. Oke, dadah semuanya, terima kasih, dadah, see you, arigatou gozaimasu, mimpi indah. Iya, nanti aku harus bilang ke Regi. 30 menit lagi, gak mau besok ya, soalnya aku besok ya, pokoknya aku mau jajan. Dadah semuanya, see you next time, bye.